Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bimolana. Kali ini kita akan reaction meme Jojo. Video. Jadi kali ini kita akan challenge supaya kalian tidak boleh tertawa. Karena dijamin udah mah Jojo aneh, ini video-videonya aneh juga, nambah aneh. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan langsung saja mulai videonya. Eh, ini yang suami Map Yakuza itu ya? Udah ya, edit videonya di Jota Haru. Itu cherry semua. What the fuck? Kenapa harus kaki Owen? No. Ini bencana. Parah. Apa sih? Ini mah bukan KBL, ini KB ya teman-teman. Tapi bukan KB yang keluarga berencana, tapi ini adalah KB keluarga bencana. Atau bisa jadi keluarga Rugowo. Oh Jolin, ini mau ketemu sama Jotaro. Kujo Jolin, 1988. Oh, malah flashback ya. Watashi wa Egypto kara kita toyu. ジョータローはあの時ノートの内容を読んだ。そして永遠に封印したのだ。当時私は16歳、進学校を目ざす学生だった。その男は若く美しい。お前のことも様でいいよ。ジョータロー。身のもんだりシートだけ。そばくるを突然私に言った。人間は何かを破壊して生きていると言ってもいい生物だ。 その中でお前の能力はこの世のどんなことよりも優しい。それでこの天国を目指したディオブランドの生命とともに。それから20数年ディオを超えたスターを奪ってやった。私はもうジョータローの記憶を手に入れるために。お前やっぱそのジョータロー。生きなさい。 Puji malah jadi baik hati karena bertemu Jotaro ya. Harusnya ketemu sama Dio, malah bertemu Jotaro. Jadi baik hati. Dan si Puji pun jadi tertarik sama keluarga Rugowo 2. Ah, parah. Jolinnya jadi bebas. Jolin. Tuh kan. Wah. Oh, ini siapa yang dihukum? Puchi membantu penjahat keluarkan diri. Oh, berkorban. Malah Puchi yang dipenjara. Ketemu siapa? Akhirnya bisa ketemu di... Jotaro. Puchi. Aku diganti jadi Puchi. What the hell? Wah. No. Keluarga Rugowo 2. Ini apa Jolin lagi nih? Ketemu sama siapa nih? Sama nenek. Oh, ini nenek. Aduh. Gak anak gak cucu sama aja. Kelakuan. Oh, malah ketemu sama Holly. Ngeselin. Wah, beliin cemilan apa tuh? Enak ya. Oh, banyak bener. Mau bikin warung itu bukan. Oh iya, terima kasih. Ada yang melindungi Holly-san, teman-teman. Masa ketemu Jotaro? Oh, malah pergi. Oh, mau pulang ketemu Jotaro. Ini belum selesai lagi. Ternyata selama ini ada sosok yang melindungi Holly-san ya.
yaitu malaikat baik hati. Ini lah lagunya, saya tahu ini. Kok Kak Kyowin di anime ini? Ini aduh. Wah, okay. Teman-teman, saya peringatin buat teman-teman, kalian jangan nonton anime ini ya. Ini karakter utamanya kelihatan polos dan juga cantik, tapi di dalamnya kita lihat bagaimana kisah Kak Kyowin di sini. Moga dia baik-baik saja. Sonoko ga onaji densha da to kigatsuita no wa 2 gakki no hajime datta. Kenapa jadi what the hell? Every day, the same train. Surprise! Oh, dia punya gaya. Wah, plot twist, plot twist. Ternyata si cewek ini punya Stenza Wardo. Itu adalah mimpi buruk. Udah mah itu anime romance mimpi buruk. Ditambah lagi dengan Zawardo, jadi mimpi buruk. Kita logo nuklirnya. Hah? Masa minum teh nuklir? Limbah nuklir. Dio yang minum. Jorno-kun. Hey, dia bisa minum. Gimana kalau Jorno? Dia minum. Jorno minum limbah nuklir. Ah. Terbang ke atas langit. Kalau Dio, iya. Kalau Dio kan bisa, karena kan dia vampir. Kalau Jorno kan masih manusia, teman-teman ya. Akhirnya, kenapa harus pembuktiannya sama Dio? Dio kan vampir. Ini perasaan dari tadi school days deh. Apalagi ini, ada Jojo lagi. Ini apa ini? Sangat kurset sekali. Kenapa Zawardo tiduran di kasur? Ada telepon. Apa sih? Astagfirullah, kenapa Zawardo main HP SMS-an sama cowok? Ada lope-nya lagi. Apa sih? Dia berdirinya. What the hell? Ini kurset sekali. Aduh. What the hell? Kalian jangan nyalahin saya ya kalau videonya aneh. Saya udah bilang dari awal ini pasti bizar, udah mah bizar tambah bizar. Phantom. Aduh, apa ini? Wadad. Iya, ya. Bentar, saya tahan dulu. Aduh, harusnya berhenti. Gak boleh ketahuan challenge. Apa anaknya nganter pakai mobil lagi? Soyou kimi wa Jonasan Jōsta. Bukan itu. Ore no na wa Kūjō Jōtarō. Nani? Oh, pulang. Yoku mo kono boku ni mukatte. Dio ga kite kara omae wo amayakashite ita no o satotta. Oya toshite hazukashii. Kenapa sih Jotaro terus minumnya pakai itu terus?
orang reman gimana sih? Selanjutnya紹介します. Dio Brando kun desu. Oke, lawan Dio. Ikai. Ganmen ni ippatsu demo kuraeba sono ba de make. Dewa. Ike. Kalah lah. Masih naik ambulan. Suru Jori, sono disku wa. Zenin buchi nomusu. What the hell? Banyak banget. Oh, kekuatan Thanos. Kekuatan Saitama. Wah, ini kuat bener ini. Jolin jadi OP dong. Siapa tuh? Kejadi. Kenapa gak jadi? Jadi Death Note. Mungkin bawa Saiki Kusuo semua. Yang itu gak nih? Siapa sih itu? Itu siapa sih? Wah. Kelar dong kalau misalkan Jolin punya semua kekuatan ini. Edan. Wah, OP. Jolin OP ini. Uchi tidak akan bisa berdaya melawan Jolin. Menyentuh Persi Jojo semuanya. What is happening? 100%. Edan. Wow, ngalahin Uchi. Kekuatan Saitama. Ada temennya. Kembali ke masa lalu. Kalian bayangkan kalau Jolin ngasupin, ngasupin. Kalian bayangkan kalau misalkan Jolin bisa kayak gini. Udah kelar. Ini terlalu OP sih. Yang reset dunia bukan Pucci lagi nih. Ini bakal si ini, si Jolin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.